kasih Joko Tingkir. Saya berniat menjodohkan putri saya, Roro Sitangsu, denganmu. Bagaimana? Apa, Kanjeng? Menjodohkan? Maaf, Kanjeng. Saya... Kenapa? Apa putriku kurang cantik buatmu? Semoga Pangeran Karebet bisa memenangkan pertarungan. Amin. Lasi, biar menang ya. Amin. Amin. Wah! Alhamdulillah. Pangeran Karebet menang lagi. Pangeran. Ngapain? Ngapain? Yang bisa berubah kan bukan kalian. Ya, maaf, Kong. Kirain kecipratan. Alhamdulillah, udah kembali seperti semula. Iya. Kalau ini kecilnya ganteng, gedenya ganteng. Cocok. Kalau sampean kecilnya jelek, gedenya berantakan. Lasi. Henti kodoku. Henti. Mana kodoku? Tenang. Biar saya ngadepin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tunggu di sini ya. Ya ya. Gak jenang gue. Ini godoku. Sekali mereka mencari Joko Tingkir. Siapa kalian? Aku adalah Randong. Dan aku adalah Ganding. Kami adalah... Siapa kalian? Tahu ada. Kanjeng Sultan, silakan Dentaraga. Melihat kekuatan yang ada sekarang, masih jauh dari kekuatan India yang kita butuhkan untuk menyerbu Malaka. Kamu benar, Dentaraga. Untuk itu, saya akan menggalang pasukan lebih banyak lagi. Kejar penyusup itu! Kejar! Kejar!
siapa kalian? Siapa yang menyuruh kalian menyerang kami? Hah? Cepat, Jo! Cepat! Aku tidak akan mengatakannya, walaupun nyawa jadi taruhanku. Mau apa kalian? Ikut terus. Ya. Lepaskan aku. Kencang. Mau apa kalian? Kue tidak akan ku lepaskan. Karena kue telah menyiksa kodok-kodokku, kuek-kuek. Kodok? Apa maksud kalian? Aku sama sekali tidak mengerti maksud kalian. Lepaskan. Pura-pura. Kamu kan yang nyembunyiin kodok aku. Kamu nakal. Kamu jahat. Kata orang, kodok aku gak ada di pendopo kadipaten. Kamu kan yang nyembunyiin. Kamu nakal. Dang. Lepaskan. Aku sama sekali tidak mengerti maksud kalian. Gue ngomong apa tuh ya? Kita juga gak ngerti. Kenapa terak-terakan tanganku belum masuk? Kaki. Kaki toh yang sudah masuk. Dasar siluman jelek. Tadi masa gak ngeliat sih? Saya itu tadi abis dikelitikin sama beruang betina. Gue jadi bingung. Saya juga bingung. Lah, saya lebih-lebih bingung. Pak, kenapa ya? Den Karebet dikejar-kejar sama si Tangsu. Betul. Terus, kamu juga dikejar-kejar sama Ciblon? Lebih betul itu. Waduh, ada prajurit. Wah, mereka pasti mau nangkap kita. Aduh, kita kabur. Kami bukan mau menangkap kalian. Tapi, kami mau meminta bantuan pada kalian. Bantuan apa? Gusti Adipati ditangkap siluman jahat. Kami tidak sanggup menghadapi mereka. Hanya Panjenengan Joko Tingkir yang bisa kami harapkan. Ayo kita cari mereka. Ayo. Ini saat yang tepat untuk memberi kejutan kepada Sultan. Raja Musti. Sendiko Kanjeng Sultan. Apa kalian berhasil menangkap penyerang misterius itu? Punten dalam sewu Kanjeng Sultan. Belum Kanjeng. Mereka berhasil meloloskan diri Kanjeng. Apa kamu tahu dari kelompok mana mereka berasal? Punten dalam sewu Kanjeng Sultan. Mereka dari kelompok baru Kanjeng. Berbeda dari kelompok sebelumnya. Mereka bergerak dengan cara berbeda
dan mereka punya jurus-jurus silat juga berbeda, Kanjeng Sultan. Astagfirullahaladzim. Ternyata di luar sana sudah banyak yang menginginkan tahtaku. Ada apa, prajurit? Ampun, Kanjeng Sultan. Pangeran Dipalaga mencegat dan menyerang kami, Kanjeng. Kurang ajar. Musuh-musuh itu sudah semakin mendekat. Sekarang saatnya kita harus pukul mundur mereka. Guru, kesaktian Joko Tinggi sangat hebat. Aku masih bisa dikalahkannya. Ternyata senjata yang kamu berikan kepada Danung Auk senjata biasa saja, Kilowo. Jaga mulutmu, Kidrangko. Buktinya senjatamu belum bisa untuk mengalahkan Joko Tingkir, Kilowo. Aku paling tidak suka diremehkan. Jauh-jauh dari kalian berdua. Aku ingin Kidukun memberikan ilmu hitam kepada orang yang telah membunuh adik Ledek beserta kedua kawannya, Ki. Ya. Baiklah. Pangeran. Aduh. Pangeran, kita harus cari kemana lagi Adipati Semarang itu? Kaki saya sudah capek, ini udah pegel banget, beneran. Ya, Den, mana gue yang udah lapar lagi? Sabar, kalau kalian sabar, kalian akan disayangi sama Gusti Allah. Kalau tidak sabar, kalian akan masuk neraka. Aduh, untung aja. Siapa ya? Kalian lihat ada keris itu? Saya lihat kesana itu tadi. Mana? Itu tadi kesana. Kayak matanya kenapa sih nih ya? Lihat gak sih? Kita harus cari tahu dari mana keris itu. Mungkin di situ kita akan mendapatkan petunjuk. Ya, betul. Ayo. Aku tidak akan bisa lolos dari tempat ini, Adipati. Jumprak. Betul itu. Kami tidak akan melepaskanmu. Aku punya sesuatu buat kalian. Susu atu? Susu atu? Lala. Aku minta kalian membebaskan aku. Aku akan berikan banyak harta buat kalian. Bagaimana? Aku enggak suka harta. Sukanya harti. Emangnya tidak cewek apapun. Iya. Ke laut aja. Aja. Ke laut. Ha ha ha!
apa yang terjadi, Ki? Sepertinya pusaka yang Ege kirim tidak mampu menghadapi mereka. Lalu bagaimana caranya untuk melumpuhkan mereka, Ki? Kita nggak tahu, bingung. Ki, jangan mati, Ki. Jangan. Gemblang-gemblung. Oh, ternyata kalian menculik Adipati Semarang. Iya, kenapa? Masalah. Lah sih, kembaliin Adipati, cepat sini. Emang bisa? Ora iso. Wah, terlaluan kayak urusannya nih. Waduh, baru saya mau maju, udah maju duluan. Mengasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kodok. Udi kodok ya. Kodok. Goyang. Apa-apa. Lah sih, gara-gara kodok aja dia bisa kalah pada. Iya. Alhamdulillah, saya tidak apa-apa. Terima kasih kamu telah membebaskan saya, Joko Tingkir. Sebaiknya kita harus kembali ke Kadipaten. Mari, baik. Main yuk, naik di koyak kodok. Iya. Aduh, lompatnya dan jauh-jauh dong. Susah. Kalian lakukan di sini. Ayo berdiri. Mak enggak lihat apa? Kami ini lagi sibuk nyari kodok. Kodok. Kerjakan hanya bermain, main saja.
Bagaimana aku bisa merajai dunia persilatan dan menjadi ratu dalam kegelapan? Mengerti? Aduh, teruskan perjalanan, Ken. Ayo, teruskan perjalanan, Ken. Ayo. Cari kodok lagi ke sana arahnya. Apakah Joko Tingkir telah kembali, Ayahanda? Joko Tingkir adalah orang yang menyelamatkanku dari penculikan yang dilakukan oleh Grandong dan Granding anakku. Ciblon, ayo kita cari Joko Tingkir. Siapa tahu dia masih ada di sana. Aduh, tidak mau Nyimas. Aku tidak mau. Kamu berani menentangku? Tidak Nyimas, bukan begitu. Maaf sekali. Saya minta maaf atas kelakuan anak saya. Putri saya Roro Sitangsu memang memiliki keinginan yang sangat kuat. Dan jika dia menginginkan, menghendaki sesuatu, maka dia akan mendapatkannya dengan berusaha keras. Tidak apa-apa Kanjeng Adipati. Saya terima permintaan maaf dari Kanjeng Adipati. Terima kasih, Ngir. Kejar laskar pedang merah. Sini dulu, Kanjeng. Rupanya ada bocah Demak di sini. Arya Palaga. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Aku belum ada urusan denganmu di Palaga. Aku paling suka mencari urusan. Kau mencari mati. Hadapi aku di Palaga. Pangeran tidak apa-apa. Tidak apa. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan lagi. Saya izinkan kalian. Dan saya berjanji, saya akan kirimkan pasukan untuk membantu Sultan Demak dalam menyerang Malaka. Terima kasih Kanjeng Adipati. Nanti akan saya sampaikan kepada Kanjeng Sultan Demak. Baik kalau begitu. Mohon Kanjeng Adipati. Inggih Kanjeng Adipati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan titah dari Kanjeng Sultan. Betul, betul. Nah, sekarang kita harus cari makan. Kan melanjutkan perjalanan. Setuju. Set, 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 set. Syup. Set. Nong. Alhamdulillah, kita sampai di Kabupaten Ungaran. Iya. Nah, Pangeran, sekarang kita makan dulu aja. Soalnya perut saya udah kruyuk-kruyuk. Lah, situ denger tuh. Ya kan, ya. Nanti kita makan. Bau kan? Ki aromanya enggak sedap banget Pangeran di sini. Tolong. Kita tolongin, Jak. Kalau mau uang kerja tau enggak? Sontoloyo. Saya minta uang. Bukan kerjaan. Mana uang? Mana. Tolongin. Ayo kita pergi dari sini. Iya, sini enggak aman. Sudah, kalau tidak mau, aku tinggal. Eh, maaf.
tolong. Pangeran, mau kemana? Menjalan aja. Tapi tadi ada suara orang minta tolong. Siapa tahu itu suara halusinasi ya? Siapa tahu itu suara jin kalau pakai rakam utlok? Jin apaan tuh? Wah, pokoknya biangnya jin lah. Bahaya. Maaf. Buka mata kalian itu, lihat si Joko Tingkir. Kebetulan sekali. Ini namanya pucuk dicinta ulang pun tiba. Joko Tingkir ada di pucuk mana? Cemara. Bukan di pucuk pohon cemara. Itu si Joko Tingkir. Aku tugaskan kalian sekarang untuk menyerang dia. Kenapa, Mak? Mau ngasih kita sesuatu. Mak mau ngajak. Kita harus selamatin dia. Kalau kalian tidak mau selamatin dia, saya saja. Den, belum selesai nakut-nakutinnya. Malah dibuka lagi rahasianya. Saya takut sama Allah, bukan sama setan. Den, aduh, gimana nih terus? Kita harus susul. Yaudah, ya udah ya. Dendong. Sudah bahagia. Merem. Loncat. Aduh. Benar-benar menyebalkan. Tahu aja, emang menyebalkan. Gandong, aku tugaskan kalian menyerang dia sekarang. Ada hadiahnya. Ma akan mencarikan kalian kodok yang besar sekali. Ayo. Mau apa ya? Lupa ya? Mau apa, Ding? Apa ya? Nggak tahu. Lah sih, kenapa jadi pikun nih? Mau ngapain kalian? Ngapain kalian di sini? Sana pergi! Si Black Gadis. Enak, suruh nyuruh pergi. Orang sudi. Kalau kalian tidak pergi, aku akan hajar kalian. Lupa yang waktu itu. Kabur. Yowes, kita latih nih. Ya. Ya. Kenapa, Nduk? Aku bisa melawan. Melawan? Dul, kamu satu, aku satu. Ayo, aku itu paling suka kalau ada perempuan yang mau melawan. Aduh, Bapak sakit, Dok. Iya, digebuk. Bapakku seperti ini karena mendapatkan sesuatu dari orang-orang berambut jagung. Orang berambut jagung. Bagaimana maksudnya? Orang-orang berambut jagung datang ke kampung kami dan perahunya bersandar di pelabuhan.
Mereka menawarkan sesuatu kepada warga kampung kami. Dan mereka menawarkan minuman yang aneh kepada warga kami, termasuk bopoku. Akibatnya bopoku menjadi ketagihan. Masya Allah, jadi itu penyebabnya. Jadi paman ini ketagihan minuman keras. Iya. Ayo kita pergi. Iya, Ndok. Menolong tidak pikir-pikir. Si Joko Tingkir. Menolong tidak pikir-pikir. Si Joko Tingkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Panjenengan dan Yang Mulia Sunan Gunung Jati datang kemari pasti ada hal yang sangat luar biasa yang ingin disampaikan. Saya mendapati sebuah kapal berbendera Portugis yang bersandar di pelabuhan. Mereka bilang mereka ingin berdagang, tapi tampaknya mereka sengaja memata-matai Demak. Ternyata mereka sudah masuk ke tanah Demak yang kita cintai. Benar yang Syekh bilang, perdagangan adalah topeng mereka untuk selanjutnya melakukan penjajahan. Saya rasa rencana penyerangan Demak ke Portugis di Malaka sudah tercium oleh mereka. Mereka rupanya betul-betul ingin mengetahui kekuatan Demak yang sesungguhnya. Mereka itu licik, pintar. Kita harus waspada. Musuh sudah di depan mata. Ternyata mereka ingin langsung menjajah Demak. Maaf Kanjeng Sultan. Menurut saya, bagaimana kalau Kanjeng mengutus seseorang terlebih dahulu untuk menyelidiki masalah ini? Benar Sunan Gunung Jati. Kira-kira siapa yang layak untuk saya kirim? Ini kesempatanku untuk menghancurkan Demak. Akan kugunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan kekuatan sebelum menendang Sultan Demak dari tahtanya. Tahta Demak hanya untuk diriku semata. Punten dalam sewu Kanjeng Sultan. Biarkan hamba yang memeriksa orang-orang Portugis ini. Baik. Kamu emban tugas ini. Jangan kecewakan rakyat Demak. Sendiko Kanjeng Sultan. Sepertinya ada yang tidak beres dengan pemuda ini. Bopo, mau kemana Bopo? Sudah kamu minggir sana. Tahu apa kamu? Udah sana. Bopo. Anak kecil. Hah? Apa urusan kamu? Hah? Emang siapa kamu? Hah? Udah sana, minggir. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Nduk, badan Bapak lemes, Nduk. Alhamdulillah, berkat pertolonganmu Bapak saya sudah sadar. Terima kasih. Sama-sama. Sudah getih rasanya, Bapak. Kalian harus tetap di sini. Emang pangeran ini mau kemana? Saya masih ada urusan yang penting.
Sultan. Kakang Tingkir mau kemana? Aku ikut. Kamu mau ikut? Iya, aku mau ikut kemanapun Kakang Tingkir pergi. Si Tangsu, sampean gak usah ikut, iya kan ya? Iya. Nanti kalau ikut terus ketinggalan sama pangeran, nah itu gimana coba, bahaya. Apalagi nanti ada perampok, itu kamu nanti digodain lagi. Ayo, rasain. Iya bener nih mas, lebih baik nih mas tinggal di sini saja. Saya takut ketemu orang-orang jahat itu lagi. Ya sudah, aku di sini saja. Kakang Tingkir hati-hati yo. Iya, ya sudah, saya pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan menghalangi anak-anakku untuk menghadapi si Joko Tingkir. Siapapun tidak bisa melarangku untuk menumpahkan dendamku pada Joko Tingkir. Kamu punya dendam sama si Joko Tingkir? Iya. Begini ya. Sabar. Karena kau sama-sama menyimpan dendam sama si Joko Tingkir sama dengan kami. Bagaimana kalau kita kerja sama? Bekerja sama? Apa maksudmu? Kau jangan menatapku curiga seperti itu. Tidak baik berburuk sangka kepada orang tua. Bekerja sama itu maksudku adalah kita sama-sama ya, kita bergabung untuk melenyapkan si Joko Tingkir. Ya. Aku setuju. Kita akan bekerja sama. Benar-benar cah bagus. Kau tampan sekali. Heh, cahaya apa itu? Landong, landing. Ayo kejar sinar itu. Ayo. Ayo, Dadung Awu. Kau sekarang sudah bekerja sama denganku. Ayo. Yeah. Ayo. Landong akan menjadi ratu dalam kegelapan. Menolong tidak pikir-pikir, si Joko Tingkir. Menolong tidak pikir-pikir, si Joko Tingkir. Ternyata minum keras itu penyebab semua malapetaka. Pantas saja akhlaknya rusak. Ya! Joko Tingkir, hari kematianmu sudah tiba. Ya, ajan terus, dadong. Awo. Assalamualaikum. Ustaz. Alhamdulillah.
ditemukannya ungaran ini masih dalam wilayah Sultan Demak. Sejak kapan ungaran di bawah Demak? Sejak kapan sultanmu berani memerintahku seenak perutnya? Kita boleh kalah dalam tanah Jawa. Kita tidak boleh kalah dalam semangat membela tanah air yang kita niat. Seorang pemuda yang gagah berani, murid sekali jaga. Dia jagoan demi kian. Sikarebet, sikarebet, dia si Joko Tingkir. Sikarebet, sikarebet, menolong tidak pikir-pikir.